Halo sahabat SB7 Mata. Terima kasih kalian masih tetap menyaksikan dan menonton channel saya. Oh no. Ya, saya sekarang akan memperkenalkan obat sirup terbaru untuk mengatasi diare dari bayi sampai anak-anak ya. Ini dia namanya Vitrazin Sirup. Sekarang saya akan bacakan komposisi. Itu dia mengandung zinc sulfat monohidrat 54,9 gram setara dengan zinc 20 mg. Kemudian cara kerja obat, pengobatan diare bersama oralit bertujuan untuk mencegah atau mengobati dehidrasi dan untuk mencegah kekurangan nutrisi. Pemberian zinc bersamaan oralit sesegera mungkin itu dapat menghambat atau mencegah terjadinya tingkat keparahan dari dehidrasi. Setelah diare berhenti, berikan zinc secara kontinu untuk menggantikan kandungan zinc yang hilang. Risiko anak akan mengalami diare kembali pada dalam waktu 2-3 bulan ke depan dapat berkurang. Artinya memang jika diberikan bersama oralit itu manfaatnya lebih baik ya, karena dia dapat mengurangi tingkat keparahan dan juga mengurangi dehidrasi. Kemudian indikasi, zinc merupakan pelengkap untuk pengobatan diare pada anak-anak di bawah 5 tahun. Diberikan bersamaan larutan oralit. Untuk dosis bayi dari 2 bulan sampai 6 bulan itu 2,5 mili setiap hari selama 10 hari berturut-turut walaupun diare sudah berhenti. Untuk anak-anak 6 bulan sampai 5 tahun diberikan dosis 5 mili setiap hari selama berturut-turut juga walaupun diare sudah berhenti. Dan jika terjadi muntah dalam waktu setengah jam setelah pemberian obat harus diberikan lagi obat yang masih baru ya, artinya diganti dengan atau diberikan lagi obat yang baru. Interaksi obat jika diberikan bersamaan dengan zat besi direkomendasikan untuk memberikan zinc terlebih dahulu, yaitu beberapa jam sebelum memberikan zat besi. Ada efek sampingnya. Secara oral pada dewasa dapat terjadi akibat asupan zinc dosis di atas 150 mili per hari. Kurang lebih 10 kali dosis yang dianjurkan selama periode yang lama. Dosis tinggi zinc untuk periode lama dapat menyebabkan penurunan konsentrasi lipoprotein, plasma, dan absorpsi tembaga. Kemudian peringatan dan perhatian, tidak ada peringatan khusus pada penggunaan zinc sulfat dalam dosis ini. Selama diare masih berlangsung, selain diberikan suplemen zinc, juga harus diberikan oralit. Para ibu menyusui dianjurkan untuk tetap menyusui atau memberikan ASI kepada anaknya atau meningkatkan frekuensi menyusui pada anak selama dan setelah diare. Jadi pemberian ASI itu harus tetap dan bahkan bila perlu harus ditingkatkan. Misalnya dia selama satu hari itu biasa minum ASI 3 kali, jadi bisa ditingkatkan menjadi 4-5 kali sehari. Kemudian untuk kemasannya seperti ini sahabat, dia tidak diberikan sendok tapi berupa cawan ya, dan ini dikemas dengan botol kaca tebling, jadi harus hati-hati dalam memegangnya. Dan sirup ini juga produknya
dapat digunakan selama 2 bulan setelah dibuka. Artinya setelah segel dan tutup botolnya dibuka, digunakan, itu hanya bertahan 2 bulan ya. Jadi ingat, jangan lupa membuat tanggal di apa namanya, tanggalan ini ya. Misalnya sahabat buka tanggal 19 misalnya. Buat tanggal 19 di sini bulan September tahun 2021. Nah, agar tidak lupa. Jadi kalau sudah 2 bulan jangan sampai digunakan lagi. Boleh dibuang. Untuk harga masih relatif murah ya, karena hanya berkisar 10 ribuan dan mungkin sekitar 15 ribu lah kurang lebih ya. Oke sahabat, sampai di sini dulu penjelasan dan perkenalan sirup Kitrazing, obat terbaru di tempat saya bekerja. Dan saya tetap menunggu komentar kalian dan juga request kalian. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini dapat berkembang, dan juga sahabatlah yang mendapatkan notifikasi pertama kali dari saya. Ingat sahabat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Cintai dirimu, keluargamu, dan juga pekerjaanmu. Salam SB7 Mata.